Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Abang Saka Channel. Di video kali ini, aku mau share resep MPASI lagi, yaitu Salmon Butter Rice dan Enoki Crispy versinya Ade Albi. Yuk, tonton terus videonya ya. Happy watching! Untuk detail lengkap, kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Karbonnya di sini aku lagi pakai nasi, lalu ada salmon, kalau mau diganti perohe lain silakan sesuaikan dengan selera. Ada telur ayam juga, lalu ada bawang bombay dan bawang putih, butter, wortel dan jagung yang udah matang, ini aku rebus sebelumnya. Lalu di sini aku pakai santan dan di sini aku juga pakai kaldu salmon bubuk. Aku lagi pakai merek dari Pura. Yuk langsung aja ke cara buatnya. Pertama-tama di sini aku campurin dulu nasi dengan telurnya, aduk-aduk sampai merata. Kemudian panaskan butter dan bawang-bawangannya. Masukkan salmon. Masukkan nasi yang udah dicampur telur tadi. Tambahkan santan. Di sini tuh aku lebih suka pakai santan supaya nanti hasilnya lebih gurih. Dan terakhir tambahkan kaldu salmon pura. Kalau kaldu salmon pura ini tuh udah mengandung garam ya, tapi emang nggak mengandung MSG dan nggak ada pengawet, jadi aman untuk bayi yang udah MPASI. Tapi kalau kalian mau pakai kaldu lain silakan aja sesuaikan dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan nanti jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Next, di sini aku mau buat enoki crispy-nya. Di sini ada tepung terigu, ada tepung maizena, bawang putih yang udah dihaluskan, dan kaldu jamur dari Pura juga. Langsung aja campurin semua bahannya, aduk-aduk merata, dan nanti ambil sedikit adonan ditambahkan dengan air untuk tepung basahnya. Kemudian celupkan enokinya di tepung basah dulu, lalu masukkan di tepung keringnya ya. Masak sampai kecoklatan. Untuk sisa butter rice-nya, kalian bisa tempatin di wadah tertutup kayak gini dan simpannya di kulkas. Nanti kalau mau disajiin lagi, tinggal dihangatkan lagi ya. Langsung aja di sini aku plating untuk salmon butter rice-nya. Aku bulet-buletin kayak gini supaya adik juga belajar makan sendiri. Dan enoki crispy-nya, gimana? Simple kan? Adik suka banget. Semoga suka ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.